Halo sahabat belajar, anak-anakku sekalian kelas 10. Kembali lagi kami bertemu dalam pembelajaran daring mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar tentang teks eksposisi. Apa itu teks eksposisi? Tentu adik-adik sekalian baru pertama dengar ataupun sudah pernah dengar dari waktu adik-adik sekalian masih di bangku sekolah menengah pertama. Teks eksposisi itu terdiri dari dua kata, yaitu teks dan eksposisi. Teks adalah sebuah tulisan. Nah, sedangkan eksposisi menjelaskan atau memamerkan. Jadi, jika digabungkan kedua pengertian dari teks, pengertian teks dan pengertian eksposisi itu menjadi teks eksposisi adalah sebuah tulisan yang bertujuan menjelaskan informasi kepada pembaca agar menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca. Sekarang, bagaimana kita membuat teks eksposisi? Yang pertama, kita perlu membuat yang namanya pembukaan atau pernyataan pendapat, atau biasa disebut dengan tesis. Tesis adalah teks yang berisikan pernyataan pendapat penulis tentang objek yang ditulis. Jadi, adik-adik sekalian, paragraf pertama merupakan pernyataan pendapat adik-adik sekalian sebagai penulis suatu objek yang akan dieksposisi. Kedua, yaitu argumentasi. Bagian yang memuat alasan yang memperkuat pendapat penulis atau pendapat adik-adik sekalian. Yang ketiga adalah penegasan ulang. Adalah bagian yang memuat penegasan ulang pendapat penulis tentang bagaimana eksposisi itu dikuatkan dengan alasan-alasan yang lebih kuat lagi dari alasan-alasan adik-adik sebagai penulis. Ciri-ciri teks eksposisi, yang pertama menjelaskan informasi. Yang kedua, gaya bahasanya persuasif atau mengajak. Yang ketiga, mengandung unsur 5W1H. 5W1H adalah apa, siapa, di mana, mengapa, bagaimana, kapan. Itulah unsur 5W1H perlu dijelaskan dalam paragraf atau teks eksposisi yang adik-adik sekalian akan buat nantinya. Yang berikut, teks eksposisi harus mengandung fakta. Kemudian, teks eksposisi harus singkat, padat, dan akurat. Unsur kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama, memakai konjungsi atau kata penghubung. Tujuannya adalah dengan memperkuat argumentasi atau pendapat dari penulis atau adik-adik sekalian. Yang kedua, mengandung kata leksikal. Apa itu kata leksikal? Kata leksikal adalah kata benda, kata sifat, kata kerja, maupun kata keterangan. Yang ketiga, mengandung pronomina. Apa itu pronomina? Pronomina adalah kata ganti orang ataupun kata ganti yang bukan orang. Kata ganti orang, di sini contohnya ia, dia, mereka, kami, dan lain sebagainya. Nah, kalau kata ganti bukan orang, contohnya ini, itu, sini, sana, di sana, dan lain-lain. Jenis-jenis teks eksposisi. Eksposisi ilustrasi. Eksposisi berita. Eksposisi perbandingan. Eksposisi ilustrasi adalah eksposisi yang ditulis dan mengandung unsur ilustrasi. Eksposisi berita adalah eksposisi yang ditulis dari unsur diceritakan atau dikembangkan dari berita yang
diberitakan oleh wartawan atau media cetak. Eksposisi perbandingan adalah eksposisi yang membandingkan dua objek yang dieksposisikan. Kemudian eksposisi proses adalah eksposisi menjelaskan bagaimana atau memaparkan bagaimana proses suatu hal. Eksposisi definisi adalah eksposisi yang mengandung pemaparan atau penjelasan suatu definisi atau pengertian. Eksposisi pertentangan adalah eksposisi yang menjelaskan pertentangan dari dua hal. Eksposisi analisis adalah eksposisi yang menjelaskan atau memaparkan analisis suatu objek. Sekarang kita lihat contohnya ya. Menjaga kebersihan sekolah atau menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kebersihan lingkungan sekolah adalah suatu dari beberapa faktor penting untuk menciptakan kenyamanan dalam lingkungan sekolah. Semua sekolah selalu mengajarkan siswanya untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Ini merupakan satu bagian dari struktur teks eksposisi yang dinamakan dengan tesis atau pernyataan pendapat atau pembuka. Kemudian paragraf yang berikut adalah di kelas biasanya dilakukan pembagian piket untuk menjaga kebersihan. Pada hari Jumat, semua anggota kelas melakukan kerja bakti membersihkan sekolah setelah pelajaran pertama selesai. Manfaatnya adalah membuat guru dan murid lebih akrab. Ini merupakan suatu argumentasi atau alasan dari penulis untuk menguatkan pernyataan pendapat yang di awal tadi dia tulis. Yang terakhir, penegasan ulang adalah kebersihan lingkungan sekolah menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sekolah dan menjadi faktor penting demi meraih proses belajar mengajar yang kondusif dan nyaman. Kebersihan lingkungan sekolah juga menjamin kebersihan seseorang dan kesehatannya. Oleh sebab itu, kebersihan adalah usaha manusia untuk lingkungannya tetap terawat dan kesehatan manusianya tetap terjaga. Ini merupakan penegasan ulang, yaitu menegaskan dan menguatkan argumentasi dengan bukti-bukti atau pernyataan yang kuat. Contohnya ditandai dengan kalimat terakhir, ditandai dengan kata oleh sebab itu, dibuka dengan kata oleh sebab itu. Jadi, kesimpulannya, teks eksposisi ada tiga bangun struktur yang perlu dibuat, yaitu pernyataan pendapat atau pembuka. Yang kedua adalah alasan penulis dari pernyataan pembuka atau pendapat tadi. Dan yang ketiga adalah menguatkan alasan penulis atau menguatkan argumentasi atau yang biasa disebut penegasan ulang. Oke, sekian dari saya. Terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Salam semangat, selalu belajar.